USD/CAD bullish, waspadai karena sedang berada di area kritis. Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di area kritis. Jika pergerakan USD/CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,25836 sampai 1,22560 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.26570. Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.22560 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25378. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.